bersama dengan Mami tercinta. Halo Mams. Kita mau kemana Mams? Mau ke Medan. Oke. Shopping. Iya, shopping. Dari Siantar balik ke Medan. Makanya jalan-jalan terus. Having fun. Better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now wish to stay. Subscribe, like, dan komen. Iya lagi bobo guys. Iya lagi makan kue. Gini. Iya lagi makan kue. Nyam. Enak. Mau. Lelelelelelele. Sampai nih guys di kota Medan yang sangat panas. Jadi sekarang kita menuju ke tempat makan dulu ya guys. Jadi kita udah lapar, jadi pengen makan dulu. Oke, ikutin terus video kita sampai dengan selesai ya Bebs. Jangan kemana-mana. Mami.
Korean grill dulu ya guys. Sebenarnya dia nggak suka guys, cuman kita paksain aja ya kan. Biar aku nggak suka. Biar pernah. Hah? Hai abang. Oke, jadi kita mau makan dulu ya guys. Kita tunggu menunya dulu. Kenapa mau? Mau tuh lagi masak, kita mau masak lagi. Kita mau tinggal makan, masa cuma makan lagi ya. Iyalah namanya Korean barbecue ya kan. Jangan yang biasa-biasa aja lah. Di Beb, ini makanan Korean barbecue Simhai-nya all you can eat. Dia udah tersedia beberapa banyak hidangan makanan yang bebas untuk kita pilih sendiri. Jadi dia ada dua kategori, ada kategori yang premium dan juga kategori yang standar. Jadi teman-teman bebas milih kategori yang mana ya. Kalau kita sih ambil yang premium dan standar. Jadi dia itu kita udah tersedia makanan. Ini kayak yang udah aku pilih, ada kayak ikan, udang, toboki, dan masih banyak lagi. Oke, Babs. Jadi sekarang kita mulai memanggang, nge-grill dagingnya yang udah kita pesan tadi. Jadi kita memesan menu yang premium dan juga yang standar, Beb. Kita campur. Jadi ini kita mulai manggang. Oke, kita dibantuin sama mbak-mbaknya loh guys. Jadi karena aku ribet ngurusin bocah dan juga nge-vlog, jadi saya mbaknya aku minta tolongin. Oke, jadi ini kita lagi ngepanggangin, nge-grill si daging-dagingnya itu. Oh ya, Beb. Jadi bedanya si premium sama si standar, premium itu dagingnya lebih lembut, Wagyu punya yang banyak lemak. Oke, Beb, jadi ini masih ada menu yang lainnya, kentang goreng, gimbap, dan juga ada nugget ayam, dan juga ada mie, dan juga ada tuh di sebelahnya, gak tahu. Oke, jadi sekarang kita nih mau panggangin si daging premiumnya dulu ya, Beb. Oke, tuh yang ini udah mateng. Waduh, enak banget. Pokoknya teman-teman yang pengen ke Simhai, pokoknya recommended banget. Dagingnya itu lembut banget. Tuh, jadi kita panggangin tuh si dagingnya disertai dengan bumbu-bumbunya. Ada bawang bombay, ada bawang putih. Nah, kita siram bumbunya dari atas biar lebih berasa gitu deh. Oke, nah jadi di sini ada beberapa macam sausnya ya Beb ya. Jadi kita rekomend buat teman-teman yang gak suka pedes tapi enak, itu ada yang barbecue ada yang saus padang, tapi yang saus padangnya lumayan pedes sih guys. Tapi bagi teman-teman yang pecinta pedas, boleh pakein yang saus padang. Kalau saya pakein yang saus barbecue. Nah, ini dia nih yang udah mateng. Saya mau coba dulu. Pokoknya teman-teman ini rekomendasi buat teman-teman yang suka nge-grill. Oke, yang suka makan daging, rekomendasi buat teman-teman semuanya. Oke, jadi kita mau menikmati makanannya dulu. Minyak wijen ya, bentar loh. Marinade itu apa ya? Oke, Beb, jadi ini aku mau cobain makan si daging yang empuk ini dicampur dibalut dengan si sayur selada. Nanti aku masukin si dagingnya ke dalam sayurnya. Kita kasih sambalnya. Oke. Lalu kita lipat. Oke, kita makan. Kalau is bener-bener guys, ini pokoknya recommended banget ya. Enak banget. Serius, ini rekomendasi buat teman-teman yang suka makan daging, yang suka nge-grill. Ini Simhai, pokoknya ini Simhai. Ini recommended banget buat teman-teman. Oke, apalagi dimakan dengan pakai sayur seladanya, ini enak banget. Pokoknya enaknya full.
mantul. Oke, dagingnya kita tambahin lagi ya, Beb. Kita tambahin lagi dagingnya. Oh iya, teman-teman. Jadi ini aturan makannya, kita dikasih waktu 1,5 jam untuk ngehabisin makanan yang ada di meja kita yang udah kita order. Jadi sistemnya ini makanannya, dagingnya nggak boleh sisa. Jadi kalau sisa itu dikasih denda, guys. Oke, kita lanjut lagi makannya. Si daging empuk ini dicampur dengan sayur selat. Berantasi menerjasa padagel terko jati agaci ogutaran caketago jono pidu sunul penobado asik kamkam ningos light up the sky turun pomya kiss you bye shake up the usare gojong ga then I had to say how you like. Guys, jadi ini aku mau cobain gimbapnya dulu. Oke, kita mau ngerasain dulu gimbapnya itu mantulita ya, enggak ya. Oke, karena berhubung di sini makanannya nggak boleh sisa, jadi aku hanya ambil 2 aja. Okay. Okay, guys. Jadi karena berhubung saya sudah selesai makannya, udah ngelap, guys. Jadi dilanjutin sama si Bebek. Oke, jadi dia lagi memanggang Ria. Jadi engap banget, guys. Jadi saya udahan. Oke, Beb, sampai di sini video vlog kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa kirim ke bagikan video ini ke sosial media kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye bye.